Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, jumpa lagi di channel Fadli Tutorial. Di video kali ini gue bakalan nge-share bagaimana cara membagikan jaringan AXIS Unlimited ya, berkuota unlimited ke PC ya teman-teman. Karena ada yang komentar seperti itu, saya buatkan video singkat ini ya buat teman-teman yang ingin mencoba. Oke, simak video ini baik-baik ya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu kita harus sudah memiliki kuota warnet unlimited ya. Nah, ini saya sudah memiliki kuota warnet unlimited 24 jam seharga 4.000 ya teman-teman ya. Selanjutnya ketika sudah membeli kuota warnet unlimited, kita download aplikasi Pedanet Plus di Play Store ya. Ketik saja Pedanet Plus di Play Store dan download. Oke, selanjutnya untuk di bagian PC kita juga harus membutuhkan Pedanet Client ya teman-teman ya. Kalian tinggal download di deskripsi atau bisa langsung share di Google ya. Oke, langsung saja kita klik Pedanet Plusnya. Dan di bagian Pedanet Plus ini ada USB Tethering, Wi-Fi Direct Hotspot. Yang akan kita pilih yaitu adalah USB Tethering ya teman-teman. Kali ini saya akan mencoba menggunakan kabel data, tidak menggunakan hotspot ya, tapi menggunakan kabel data. Oke. Kita klik USB Tethering ya. Nah, ini sudah berjalan. Untuk di smartphone-nya ini sudah berjalan USB Tethering-nya. Oke, sebelum Anda mengklik USB Tethering, kalau misalkan ada kendala, contoh tidak bisa diklik itu, kita harus mengaktifkan USB debugging terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, di ponsel teman-teman mungkin ada, di semua ponsel Android pasti ada pilihan pengembang atau opsi pengembang, dan aktifkan USB debugging-nya ya. Nah, seperti ini sudah aktif ya, teman-teman, seperti itu. Oke, balik lagi ke Pedanet Plus-nya. Seperti ini. Ketika sudah tercentang ya. Tercentang seperti ini sudah selesai di smartphone-nya. Selanjutnya kita beralih ke PC ya. Kita hubungkan kabel data. Oke, sudah terhubung. Nah, karena Pedanet Client sudah saya install, teman-teman ya. Ketika sudah diinstall, Pedanet Client akan ada di sini. Nah, di sini ada ya. Nah, ini ada Pedanet Client. Selanjutnya kita klik kanan. Dan di sini ada connect USB. Oke. Ada pemberitahuan di smartphone. Kita klik saja OK. Atau izinkan. Di PC kita klik continue. Dan selalu izinkan. Kita centang. Kita izinkan lagi. Selanjutnya klik continue. Ini sudah terkoneksi atau connected ya. Selanjutnya kita akan coba di Google Chrome atau browser yang lainnya yang Anda gunakan ya. Selanjutnya saya buka YouTube ya untuk mencoba ngetes jaringan ini. Apakah bisa untuk jaringannya? Baik teman-teman, saya ada kesalahan di sini. Saya mengaktifkan WiFi ya teman-teman ya. Oke, kita disconnect terlebih dahulu untuk WiFi-nya. Seperti ini. Oke, ini sudah beralih ke warnet unlimited ya. Pantes tidak berjalan. Nah, selanjutnya kita sudah bisa membuka aplikasi YouTube ya. Atau web YouTube. Dan untuk kita sudah bisa menonton sebuah video di YouTube atau di PC ya. Kita sudah bisa mengakses internet AXIS Unlimited ya. Ini kita menggunakan kabel data ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya ini saya akan mencoba membagikan dari PC. Ini kan kita sudah selesai ya, kita sudah selesai, sudah berjalan untuk AXIS Unlimited, sudah berjalan di PC. Selanjutnya saya akan membagikannya kembali ya teman-teman ya. Saya akan mencoba AXIS Unlimited ini ketika sudah terkonek PC menggunakan Pedanet Plus. Selanjutnya saya akan membagikannya kembali ya teman-teman menggunakan masih Pedanet ya, masih Pedanet Plus ini saya gunakan kembali untuk Wi-Fi share beta ya. Oke. Saya akan coba share. Nah, di sini saya akan coba membuat SSID-nya yaitu Fadli Tutorial ya. Dan untuk password-nya saya bikin 8888 8 digit, kita klik aktif. Network name invalid karakter. Oke. Okay. Mungkin terlalu banyak ya, teman-teman ya. Oke, okay, saya buat saja Fadli. Seperti ini.
kita klik aktivasi dan ini sedang proses. Nah, WiFi hotspot ready. Oke, sudah ready ya. Kita akan coba buka di smartphone yang lain ya, teman-teman. Nah, ini ada bahan satu lagi saya. Lumayan buat coba ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan pilih. Ini ada Padli ya. Kita klik saja oke dan kita sambungkan. Kita tunggu sampai selesai. Kita tidak bisa terhubung, entah kenapa ya. Kita coba hapus jaringan, lupakan jaringan ya. Selanjutnya kita masukkan password yang sudah kita buat di PC tadi ya. 1, 2, 3, 4. Sedang mendapatkan IP. Kita tunggu. Oke, sudah terhubung teman-teman. Selanjutnya saya akan coba tes membuka aplikasi YouTube ya. Saya akan coba tes. Oke, ini sudah terbuka halaman YouTube-nya ya teman. Ini sudah terbuka ya. Selanjutnya saya akan putar salah satu video untuk mencoba ya. Saya putar salah satu video. Nah, ini berjalan ya teman-teman seperti ini ya. Artinya kuota warnet unlimited asal dari smartphone yang ini ya. Berasal dari sini. Dan saya hotspot atau bagikan ke PC. Dan di PC kita bagikan lagi ke smartphone ini ya teman-teman. Dan hasilnya berjalan semuanya. Jadi warnet unlimited ini kita bisa menikmatinya rame-rame atau bareng-bareng ya teman-teman. Jadi untuk 3 atau 4 smartphone atau 5 smartphone ini bisa ya teman-teman. Nah, jika ada teman-teman yang mengalami kendala atau bermacam-macam kendala atau tidak connect ke PC atau tidak bisa mengaktifkan hotspot di PC ke smartphone gitu, kalian tinggal komentar di bawah ya teman-teman ya. Kita akan coba menjawab apa keluhannya, mungkin masalahnya dari mana ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, saya sarankan untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kami. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.